Selamat datang, Pak Wahid. Saya kok terbalik ya? Ya. Bagaimana? Mas, nanti aku balik. Awit mungkin bisa ditampilkan dulu. Biasanya kelihatan di kitanya terbalik, tapi kalau kelihatan di orang lain nggak terbalik. Pak Wahid sama Bu Fani mau mencoba tes ini, tes share screen-nya, presentasinya. Kalau mau tes, saya stop dulu tapi share screen saya. Ini langsung kayaknya, want to continue. Gak bisa, saya harus stop dulu. Oke, ya Mbak, boleh Mbak. Bentar ya. Dia izin boleh jadikan saya. Oh, oke, sebentar ya. Oke, Ibu Fani, apakah ada kendala? Ini coba ya, Mbak. Enggak kan ya? Udah terlihat kan ya, Mbak? Terlihat dengan baik. Oke. Halo, bisa dengar enggak ya, teman-teman? Halo, iya Pak Wahid. Saya. Pak Wahid mau mencoba share screen, Pak Wahid? Oke, sebentar ya, saya coba. Tampak ya? Tampak, ya. Kok hitam di tempat saya? Sebentar Pak, lagi ini. Mungkin lagi. Nah. Oke. Kelihatan. Mas, tapi di layarku kok kayak gini ya? Karena saya mau juga extend gitu mas, tipenya. Presentation. Jadi dia tetap bilang teman untuk presentation, bukan tipe presentasi.
Jadi dirimu bisa, nah sekarang bisa mudah. Ini kan bisa muncul ya teman-teman yang di sana. Bisa Pak, kelihatan dengan jelas Pak. Bisa okay. Mas Wahid. Oke okay, Pak Desinta. Apakah sudah siap? Kita kalau sudah siap akan di apa namanya? Admit yang lain. Layanan PQ itu apa sih? Coba ya Mas. Oke. Okay. Pak Wahid sehat-sehat ya. Siap Pak Budi. Apa kabar Pak Budi? Ah nih rambutnya nih keren nih Mas Sahid. Aduh. Oke. Okay. Saya share screen lagi sambil menunggu jam 2. Ini saya masih share screen yang ini. Sebentar ya. Sambil menunggu kita sambil mendengarkan lagu ya. Jangan. Oh, agak lama ya Mas. Nyanyinya di dari kontrol sini. Oh, enggak bisa di sini. Bisa oh, saya enggak diizinkan kontrol situ. Ya, tolong cek WA dong. Oke. Okay. Oh, tampilanku jadi gede banget ya, Mas ya. Iya, karena ini mungkin. Kita sudah mulai live ya, Bapak Ibu. Solusinya mengecil. Iya Mas, enak Mas. Harusnya bisa diatur. Bapak Ibu peserta.
backgroundnya ya. Apa itu? Deh, mau nanya dong, itu kalau yang ngisi registrasinya? Oh, oke. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami sampaikan kepada para hadirin, Bapak dan Ibu sekalian, peserta webinar dengan judul Pedagogical Content Knowledge for Digital Mathematics Learning. Puji syukur kami sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat yang diberikan, karena berkat rahmat-Nya hari ini kita bisa berkumpul pada webinar kali ini yang diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Pendidikan Universitas Sampurna. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara webinar kali ini, perkenalkan nama saya Faradila Haryani sebagai moderator webinar pada hari ini. Perkenankanlah saya untuk membacakan peraturan pada webinar kali ini. Peserta diminta untuk mematikan mikrofon pada saat mengikuti webinar menggunakan aplikasi Zoom. Peserta juga bisa melihat tontonan secara live melalui YouTube channel Universitas Sampurna. Selain itu, apabila peserta ingin menyampaikan pertanyaan, peserta bisa mengetikkan pertanyaan tersebut melalui kolom chat yang terdapat di aplikasi Zoom maupun yang terdapat pada live chat di YouTube channel Sampurna University. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita memulai pemaparan materi oleh pemateri kita, Bapak Wahid Yunianto, MSc MA, perkenankanlah saya untuk membacakan resume dari beliau. Bapak Wahid Yunianto, MSc MA, menempuh pendidikan program sarjana in mathematics di Universitas Negeri Yogyakarta dan lulus di tahun 2011. Kemudian beliau melanjutkan Master of Science in Mathematics Education melalui program IMPOME sebagai program kolaborasi antara Universitas Sriwijaya dan juga Utrecht University, Netherlands, dan berhasil lulus di tahun 2014. Kemudian beliau melanjutkan masternya yang kedua in Mathematics Education di University College London, United Kingdom, dan berhasil lulus di tahun 2017. Saat ini, Bapak Wahid Yunianto menjabat sebagai Training Specialist Siamo Kitab in Mathematics dimulai di tahun 2014 dan juga menjadi anggota dari Casio Research Team yang dimulai sejak tahun 2018. Bapak Wahid Yunianto memiliki pengalaman di tingkat lokal dan juga internasional. Dan ini adalah beberapa training seminar publikasi 3 tahun terakhir yang ditempuh oleh beliau. Salah satunya adalah menjadi presenter di APEC Tsukuba Conference di tahun 2020. Kemudian beliau juga menjadi presenter di Asian Technology Conference in Mathematics di tahun 2019. Selain itu, Bapak Wahid juga menjadi participant di Asia Pacific Training Workshop on EIU Korea dan juga sebagai participants di seminar Gakuhan Skill Up di Sydney di tahun yang sama, yakni di tahun 2018. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, hari ini yang akan kita bahas bersama Bapak Wahid Yunianto adalah mengenai Pedagogical Content Knowledge for Digital Mathematics, yaitu Content Knowledge dan juga Pedagogical Knowledge. Content knowledge sendiri merupakan pengetahuan mengenai materi yang akan diajarkan. Kemudian pedagogical knowledge sendiri merupakan pengetahuan bagaimana cara mengajarkan materi tersebut. Sebagai seorang edukator atau sebagai seorang pendidik, sudah selayaknya kita memiliki pemahaman yang tidak hanya berbasis konten saja, namun berbasis bagaimana cara mengajarkan materi tersebut agar proses transmisi pengetahuan tersebut bisa efektif. Namun, bagaimanakah apabila pada saat masa pandemi kali ini kita berbicara jauh lebih luas, di mana penggunaan teknologi menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan dalam sebuah pengajaran? Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menyimak materi dari Bapak Wahid Yunianto
mengenai Pedagogical Content Knowledge for Digital Mathematics Learning. Kami persilahkan Bapak Wahid Yunianto untuk memulai pemaparannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Faradila. Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share ya, share screen. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Faradila yang sudah memperkenalkan saya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa memanggil saya Wahid, Mas Wahid. Kayaknya terlalu tua kalau saya dipanggil Bapak-Bapak ya. Oke, jadi boleh dipanggil Wahid saja ya, atau Mas Wahid. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengeksplorasi tentang ini sebenarnya nama lainnya saja, Technological Pedagogical Content Knowledge atau kita singkat sebagai TPEC ya. TPEC. Ya, terima kasih. Dan ini short CV saya tadi sudah disampaikan. Bidang yang saya tekuni sekarang ini adalah Realistic Mathematics Education, pemodelan matematika, problem solving, pembuatan assessment baik tingkat nasional maupun regional, kemudian digital technology yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, dan juga computational thinking atau CT. Ya. Tuh. Sebelumnya saya minta Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk mengisi survei kecil-kecilan ini. Silakan berkunjung di menti.com dengan kodenya 8132451 ya. Silakan. Baiklah Bapak Ibu, dipersilahkan untuk menuju ke www.menti.com dan memasukkan kode yakni 8132451. Ya, atau saya kirim di chat ya. Sudah Pak. Oh sudah. Ada. Oke, saya akan stop screen sebentar untuk melihat berapa yang sudah bergabung. Sudah ada 12, 13 yang bergabung. Oke, silakan diisi baik itu software ataupun hardware ataupun LMS ataupun perangkat lainnya yang Bapak Ibu ataupun teman-teman semuanya gunakan untuk pembelajaran matematika. Ada 22, 24, 24. Boleh juga website 30, masih ada lagi 24. Sementara Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, dari survei yang pertama ini sebutkan 3 ICT, boleh software, boleh hardware, boleh LMS, ataupun perangkat lainnya yang Bapak, Ibu, dan teman-teman gunakan selama ini untuk pembelajaran matematika. Tidak harus selama pandemi ya, tapi yang sudah digunakan untuk pembelajaran matematika. Nah, dari infografis ini kita bisa melihat yang paling besar teksnya itu berarti paling banyak dipilih, yaitu ada GeoGebra, Desmos, dan Google Classroom. Nah, jadi sungguh luar biasa 3 alat ini membantu kita dalam pembelajaran matematika. Yang kecil-kecil
masih sedikit digunakan oleh teman-teman. Jadi pilihannya jadi kecil teksnya ya. Di sini saya juga bisa melihat Khan Academy, ada Schoology, ada juga MATLAB, ada juga Excel, Padlet, ada juga WhatsApp ya, ada juga yang menggunakan Kahoot, ada juga yang menggunakan iXL Math, itu adalah web, Math Playground, ya keren sekali, sudah menggunakan itu semua. Oke, terima kasih untuk pertanyaan survei yang pertama ini. Jadi paling besar masih mendominasi adalah GeoGebra, Google Classroom, Desmos, kemudian disusul oleh Zoom. Ya, Zoom adalah video conferencing ini ya. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Surveinya adalah dari pertanyaan ini, saya mampu menguasai konten matematika dan mampu membuat konten matematika berbasis ICT yang interaktif. Silakan. Ada sangat setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi bisa guru matematika atau calon guru matematika kan harus bisa kontennya. Tadi yang dibilang adalah konten knowledge-nya. Jadi menguasai matematikanya dan mampu membuat konten matematikanya ke dalam bentuk ICT yang interaktif. Tidak apa-apa, ini tidak akan dinilai. Jadi silakan jujur sesuai dengan apa yang terjadi. Ada 46 responden, 49. Dari tampilan sementara surveinya, banyak yang setuju bahwa mampu menguasai konten matematika dan mampu membuat konten matematika berbasis ICT yang interaktif. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk peserta webinar kali ini. Ya, jadi banyak yang mampu atau menguasai konten matematika. Karena apa? Karena yang di-assess di UKG di tempat kita selama ini kan konten matematikanya atau professional knowledge-nya, kemudian knowledge pedagoginya, ya. Oke. Jadi banyak yang setuju. Kemudian disusul netral. Oke, netral ini biasanya malu-malu. Yang jujur sekali ini tidak setuju. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir. Saya mampu atau menguasai konten matematika dan mampu membelajarkannya dengan ICT. Jadi tidak hanya sampai membuatnya saja, tapi sampai membelajarkannya. Responden dari perolehan sementara hasilnya adalah banyak yang setuju bahwa mampu menguasai konten matematika dan mampu membelajarkannya dengan ICT ya. Oke, jadi ini sudah agak menyerempet ke tipek ini. Jadi kalau kita lihat sekilas berarti udah oke nih tipeknya nih, kalau sudah mampu menguasai konten matematika dan membelajarkannya dengan ICT. Jadi sudah bisa tipek, alhamdulillah. Oke, okay, jadi nggak perlu ikut webinar dong. Oke, okay, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya atas partisipasinya di survei mini ini. Jadi saya punya gambaran tentang ICT apa dan kemampuan yang sekarang sudah dimiliki Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, saya akan lanjutkan ke PPT saya. Jadi ini adalah buku bacaan yang bagus yang teman-teman dan Bapak Ibu guru juga saya sarankan untuk baca, yaitu The Mathematics Teacher in the Digital Era. Kebetulan ini editornya adalah dosen saya dulu waktu di UCL, Alison Clark Winslow. Memang dia mendevelop platform khusus untuk pembelajaran matematika berbasis ICT dan beliau ini juga mendalami tentang TPEC pastinya.
Kemudian ini juga buku bacaan yang bagus yang saya sarankan Bapak Ibu untuk membacanya, teman-teman, yaitu Mathematics Education with Digital Technology. Ya, ini juga buku yang bagus untuk dibaca. Nah, ini juga bagus karena sekarang lagi agak hit tentang computational thinking dan itu erat sekali dengan namanya matematika pastinya, tentang programming, coding, algorithm, itu kan sebenarnya miliknya matematika ya. Jadi Mathematics Can Be Phenomenal, ini bagus buku, bisa artikel bisa dibaca. Ini bisa dilihat tampilannya sedang seorang anak sedang mendesain pemrograman block programming dengan Scratch. Okay. Apa sih definisi tentang ICT? Nah, ICT itu tuh sebenarnya bisa didefinisikan sebagai bentuk lain dari digital teknologi namanya, gitu kan? Ini adalah ragam dari kombinasi baik perangkat yang masih tradisional, perangkat keras maupun perangkat lunak yang bisa digunakan untuk melakukan bermacam aktivitas, termasuk untuk aplikasi tertentu, misalkan komunikasi, untuk kebutuhan, misalkan untuk kayak beli ini, beli itu, gitu kan, untuk pendidikan, untuk kesehatan. Nah, itu definisi dari digital technology. Jadi, kombinasi antara perangkat lunak maupun perangkat keras, hardware dan software, ya. Oke, jadi kalau bicara ICT, jangan hanya yang software saja, tapi hardware juga masuk di dalamnya. Nah, apa hubungan matematika dan teknologi? Siswa dapat menikmati matematika sebagai aktivitas manusia, karena matematika adalah human activity yang nyata dan dinamis melalui peralatan digital dan aktivitas yang terkait. Nih. Kemudian, komputer dan juga alat sejenisnya ini mampu memberikan ruang kepada siswa kita atau anak-anak kita untuk bereksperimentasi. Tapi jika mereka memiliki akses, kalau tidak memiliki akses berarti tidak diberi kesempatan ruang untuk bereksperimentasi. Kemudian ada juga yang namanya applet yang bisa menyajikan realitas maya dan juga dapat membantu siswa untuk melakukan pemodelan. Ya, sekarang sudah ada VR, ada AR gitu kan, itu bisa juga jadi realitas maya. Kemudian juga bisa membantu siswa melakukan pemodelan, ada beberapa software yang bisa melakukan pemodelan. Nah, kemudian ini kebetulan dosen saya waktu di Utrecht ini menciptakan kayak framework penggunaan fungsi teknologi di pembelajaran matematika. Ya, itu bisa digunakan teknologi itu untuk melakukan mathematics. Misalkan apa? Kayak SPSS, kayak Excel, itu bisa melakukan mathematics. Jadi untuk melakukan saja. Tapi kalau untuk pembelajaran beda lagi, walaupun Microsoft Excel itu juga bisa digunakan untuk pembelajaran, tapi desain pertama kali dibuat itu untuk melakukan. Nah, bisa juga dirancang untuk pembelajaran atau untuk learn. Dan pembelajaran sendiri, untuk belajar sendiri, dia dipecah menjadi dua, untuk mempraktekkan keterampilan atau untuk membangun konsep. Jadi di sini ada tiga fungsi dari teknologi di pendidikan matematika. Nah, Bapak Ibu, sementara ini sudah di sebelah mana penggunaan fungsi teknologinya di pembelajaran matematika? Boleh share di chat loh. Sejauh ini sudah di sebelah mana? Learn dibagi dua, ada yang untuk mempraktekkan skill kayak praktek untuk hanya untuk latihan-latihan saja. Itu. Kalau misalkan menggunakan teknologi untuk didemonstrasikan saja, ditunjukkan saja, berarti masih di sebelah mana? Oke, ini sudah ada yang merespon, ada yang buat learn, practice skill, develop konsep, enggak apa-apa. Jujur saja, kenyataannya bagaimana? Tidak akan dijudge, tidak akan dinilai. Jadi silahkan kalau memang misalkan sudah untuk develop konsep, ya bagus gitu. Tapi kalau misalkan masih anak-anak, ini cara menghitungnya ditunjukkan oleh sang guru atau gurunya gitu. Jadi itu masih belum untuk develop konsep karena masih demo. Ya. Tuh. Oke, jadi ini framework
untuk penggunaan fungsi teknologi di pendidikan matematika. Terima kasih responnya Bapak-Ibu semuanya. Nah, kemudian kita akan mencoba sebentar sebelum saya, daripada ngomong teori-teori kan ya, lebih baik saya share aktivitasnya seperti apa sih. Boleh Bapak-Ibu pergi ke link yang pertama, ini bisa dikopikan ya, ya sama sama hostnya. Kalau saya close ini ya, nanti boleh, ya. Yang pertama dulu boleh dikopikan. Di chat room ya, biar langsung bisa diklik. Kalau saya mau copas harus saya minimize dulu dan ini. Oh, saya coba saja biar cepat. Jadi kita akan mencoba biar kita bisa mengalami aktivitas matematika di digital teknologi itu seperti apa. Silakan aktivitas yang pertama di klik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Beri nama, karena itu namanya GeoGebra Classroom. Ini adalah fitur terbaru yang dikeluarkan sama GeoGebra dan baru terupdate sekitar baru 1 minggu. Jadi apakah Bapak-Ibu sudah terupdate dengan GeoGebra Classroom yang update ini? Oke, sekarang saya akan melihat siswa saya yang sudah bergabung di GeoGebra Classroom. Ya, saya bisa melihat GeoGebra. Saya akan berkunjung. Kemudian saya akan berkunjung ke kelas saya. Sampurna kelas. Ini sudah ada 46 siswa yang sudah bergabung dengan saya, 47. Silakan dikerjakan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bahwa di situ ada soalnya tentang lampu taman. Jadi lampu taman itu bisa dipahami gelap ya, yang daerah yang hitam ya. Daerah yang hitam. Kemudian akan dipasang sebuah tiang lampu, hanya satu tiang lampu, tapi yang diinginkan adalah tiang lampu tersebut bisa menyinari pojok-pojok taman dengan merata atau intensitasnya merata. Ya, intensitasnya sama pojok yang atas, yang kanan, yang kiri, itu harus terkena cahaya yang sama. Dengan kata lain, tugas Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya atau siswa kita adalah untuk membuat lingkaran yang menyentuh segitiga tersebut atau segitiga dalam lingkaran. Ya, buatlah segitiga dalam lingkaran atau lingkaran luar segitiga. Silahkan, dari sini saya bisa melihat langsung apa yang terjadi. Misalkan di sini Bu Arung itu sudah langsung benar. Kemudian tapi itu kayaknya masih trial and error strateginya. Gunakan tool-tool yang ada pada GeoGebra seperti Bu Namira menggunakan garis, Bu Desinta, Bu Mia, Islamiyati, enggak tahu itu buat titik-titik banyak sekali buat apa. Kemudian ada siapa lagi yang sudah menggunakan tool-tool yang ada di GeoGebra? Nah, tadi kan waktu di survei tadi sudah kenal dengan GeoGebra tuh. Nih, silahkan digunakan. Gunakan tool-tool yang ada. Kayak Bu Namira, Bu Desinta, entah tool-nya itu menggunakan yang mana. Itu sudah saya sediakan, sudah saya develop di sana. Pak Basri sudah memulai. Ayo, kita lihat siapa yang paling cepat bisa menyelesaikan soal ini. Jika Bapak Ibu salah atau salah langkah, bisa menggunakan tombol undo atau tombol refresh ya, yang di pojok itu yang ada lingkaran circle panah 2 itu bisa digunakan untuk merefresh. Di sini saya mau melihat punyanya Bu Desinta. Saya sebagai guru bisa melihat pekerjaan siswa saya secara langsung. Ya, saya bisa melihat pekerjaan saya langsung. Bu Desinta merubah sesuatu langsung terupdate di tempat saya berubah seperti apa.
gitu. Nah, Bu Desinta baru mengerjakan seperti ini dan belum benar ya. Kemudian saya ingin melihat siswa yang lain. Saya ingin melihat Bu Namira juga belum. Ya, Bu Namira sudah berhasil. Ya. Kemudian Pak Fani atau Bu Fani ini juga belum berhasil. Belum berhasil. Karena di pojok atas banyak cahayanya. Masih paling terang ya. Oke. Nah, ini salah satu aktivitas yang bisa digunakan untuk membangun konsep ataupun bisa juga kadang digunakan untuk melakukan assessment. Jadi bisa dilakukan assessment, bisa juga dilakukan untuk membangun konsep. Jadi konsep di sini, konsep yang akan dibangun di sini itu tentang segitiga dalam lingkaran atau lingkaran luar segitiga. Biasanya kan kita langsung diberikan teori dan ini cara membuatnya. Nah, ini berbeda kalau kita mendekati pembelajaran ini dengan cara yang berbeda, dengan teknologi, kita cari konteks yang masuk akal lah ya, ya bisa dibilang masuk akal atau yang menarik lah untuk diberikan ke siswa kita. Jadi ada lapangan gelap, bentuknya segitiga, kemudian mau dipasang sebuah tiang lampu di mana supaya pojok-pojok tamannya itu kelihatan sama, biar nggak ada yang mojok ya, biar nggak ada yang mojok, biar semuanya kelihatan ya. Oke, Pak JF belum selesai, Pak Andin, Pak Aziz ya, kemudian Pak Wisnu gitu kan. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Namira yang sudah berhasil. Ini dosen harus bisa konsep matematikanya ya. Kenapa bisa begitu dan benar. Pak Budi kalau salah. Saya minta, jadi banyak yang belum berhasil, hanya beberapa yang berhasil. Yang berhasil ternyata dosen dari SU semua. Oke, saya minta salah satu untuk menjelaskan strateginya. Jadi mungkin Bu Namira boleh menjelaskan kenapa menggunakan strategi itu. Ya, halo. Ya, halo Bu Namira. Saya menggunakan ini perpendicular bisector dari perpendicular bisector dari tiap segmen segitiganya. Lalu titik potongnya itu berarti jaraknya akan sama ke tiap titik sudut segitiga, kalau nggak salah kayak gitu ya Mas. Lalu dari situ berarti pusatnya ada di titik potong antar tiga bisektor itu, lalu diperluas lingkarannya agar cahayanya nyampe ke titik sudut segitiganya. Oke, terima kasih Bu Namira. Apakah butuh tiga perpendicular bisector? Oh, sebenarnya dua aja cukup sih, tapi... Karena sisi segitiga ada tiga, pasti dia akan bertemu juga di titik perpotongan itu. Oke, terima kasih untuk tas yang kedua. Apakah tiang lampunya itu di dalam atau di luar lapangan? Ternyata pada jawaban yang benar adalah bisa di luar dari lapangan itu, ya. Dan anak-anak pasti akan kaget, kok bisa kita mau pasang tiang lampu kok di lapangan, tapi harusnya malah secara matematika kok ada di luar lapangannya. Nah, kan itu yang bikin siswa kok bisa gitu. Nah, pada segitiga apa atau pada bentuk lapangan segitiga apa yang tiangnya akan di dalam? Silakan dicek, boleh? Kira-kira? Segitiga apakah yang nanti kalau tiangnya di ini diminta, maaf, boleh sambil present hasilnya Bu Namira tidak ya? Oke, silakan kalau Bu Namira ingin menyajikannya yang tadi, saya stop screen kalau begitu. Biar teman-teman yang lain tahu langkah-langkahnya. Yang dimaksud, mohon maaf, Mas Wahid, mungkin dari Mas Wahidnya screen view-nya diklik hasilnya Bu Namira. Oke, okay. Oh iya, oke. Okay. Gitu ya maksudnya. Saya mau nunjukkan punyanya Bu Namira ya. Share screen, saya kira Bu Namira untuk... Nah, jadi kalau tempatnya Bu Namira, ini teman-teman dan Bapak-Ibu semuanya, yang benar itu, ini karena saya guru ya, sebagai guru yang mengelola Google Classroom,
saya bisa melihat semua kerjaan siswa saya. Jadi dari sisi-sisi segitiga ini digunakan perpendicular bisector. Di sini ada tool yang namanya perpendicular bisector. Ya, itu bisa digunakan untuk membuat garis tegak lurus yang membagi sisi. Ya, bisect menjadi dua bagian yang sama. Ini dibuat garis ini, garisnya yang ini. Karena ini dan ini jaraknya sama. Sisi yang ini dibagi dua, dibuat garis tegak lurus. Maka garisnya akan bertemu di sini. Kemudian, disinilah titik temunya. Kemudian, jika titik lampu tiang lampu tadi digeser di titik ini, dan sinarnya itu digeser ke salah satu sudut segitiganya, maka semuanya akan terkena. Karena ini secara teori memang benar begitu untuk membuat segitiga dalam lingkaran ataupun lingkaran luar segitiga. Ya, seperti itu. Ya. Pak Budi juga sudah benar, ya, dan yang lainnya ada yang sudah benar juga. Ya, silakan dicoba. Kemudian saya akan minta Bapak Ibu semuanya untuk melakukan aktivitas yang kedua, yaitu di Google Classroom juga. Bisa di new tab atau di refresh juga boleh. Ya, silakan. Itu Google Classroom yang kedua, silakan diklik. Ini Bapak Ibu dan teman-teman mengajar di SD, SMP atau SMA atau banyak yang mahasiswa nih? Sekarang aktivitasnya ya tentang piringan kuno ya. Tentang piringan kuno. Jadi di sini Bapak Ibu dan teman-teman di sini ada seorang arkeolog menemukan pecahan piringan kuno dan diduga piringannya berbentuk cakram atau lingkaran ya. Tugasnya adalah untuk merenovasi atau merekonstruksi ini menjadi lingkaran yang utuh. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana supaya pecahan piringan kuno ini menjadi piringan yang utuh? Silahkan gunakan tools yang ada di QGebra untuk merekonstruksinya menjadi lingkaran yang utuh. Jadi pertama boleh menentukan titik pusat lingkarannya. Bagaimana Bapak-Ibu akan menggunakan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah ini? Silahkan, saya sudah melihat ada 44 siswa yang sudah masuk ke kelas saya. Baru 44 siswa? Saya akan lihat siapa saja yang sudah berhasil membuat lingkaran. Nia sudah benar. Tool-nya tidak kelihatan, hanya membuat lingkaran saja, itu berarti masih coba-coba. Kemudian Rifki Alfat juga membuat garis, tapi lingkarannya belum dibentuk. Ayo, ini tantangannya. Ayo, siapa yang bisa? Jadi yang dulu pernah ikut pelatihan dengan saya, dulu kita bereksplorasinya lewat Google GeoGebra Group. Sekarang GeoGebra Group sudah tidak ada, di-upgrade menjadi Google Classroom. GeoGebra Classroom. Ya, Ibu Siti Khonsatun belum tepat lingkarannya. Pak Unco dulu pernah, masa sekarang lupa? Dulu pernah dengan saya atau dengan teman saya. Guna merah, belum. Kita bisa lihat di sini. Dan Bapak-Ibu dengan menggunakan GeoGebra Classroom, jika ini saya pause, Bapak-Ibu dan teman-teman siswa tidak bisa melanjutkan saat itu juga. Stop semua. Saya harus resume. Ya.
untuk bisa dilakukan lagi. Jadi kalau misalkan kita ingin mendapatkan perhatian kembali dari siswa, kita bisa klik pause sehingga siswa tidak sibuk dengan layarnya masing-masing. Silakan dilanjutkan, adakah yang sudah benar? Belum ada ternyata. Belum ada dari 57, belum ada. Semuanya hanya menggunakan trial and error atau trial and improvement, membuat lingkaran terus digeser-geser. Itu kalau di matematika belum efektif ya. Oke, ada yang bisa kira-kira? Ini tadi Pak Budi, adakah Pak Budi? Oke. Bu Namira juga belum selesai. Nah, Unco. Oke, belum ada yang berhasil ya membuat seperti ini. Kira-kira konsep matematikanya apa nih? Ada yang ingin membantu saya di chat room silakan, atau yang ingin berbicara juga boleh. Refleksi, sudut, pencerminan, yakin. Ada setidaknya 4 cara untuk menyelesaikan ini. Jadi ini soalnya sebenarnya bisa didekati dengan berbagai macam cara. Coba Pak Unco pencerminan, yakin pencerminan, sudut, refleksi. Nah, ini akan saya langsung berikan jawabannya dulu ya, biar tidak waktunya tidak tersita lama di sini ya. Jadi cara mengerjakannya, salah satu caranya saja saya akan berikan contoh. Ini baru salah satu cara. Jadi tadi kan kita sudah belajar tentang yang namanya apa, lampu taman. Lampu taman tadi kan lingkaran dalam lingkaran luar segitiga. Ini lingkaran juga. Ini prinsipnya sama. Kalau kita buat segitiga, ini sama nggak dengan konsepnya dengan yang tadi? Yang pada lampu taman tadi? Sama nggak? Terus apa yang akan dilakukan? Apa yang akan dilakukan? Cari pusat lingkaran dengan cara kita bisa menggunakan perpendicular bisector. Nih. Dapatlah titik potong ini, kita bisa menggunakan namanya intersection. Nah, dari situ kita buat lingkaran. Dapatlah lingkaran. Ya, seperti itu. Jadi itu baru satu cara. Ada setidaknya 4 cara. Ya, silakan nanti digali lagi sendiri ya. Kita akan lanjut di eksplorasi ketiga biar kita cepat. Saya akan share kelas yang ketiga. Ini kelas yang ketiga, Bapak Ibu. Silakan di kelas yang ketiga. Ini ujian program linear. Sudah ada 26 siswa.
29, 30, 32, silakan dikerjakan. Di situ ada kegiatan tentang program linear yang pertama, task one, atau soal nomor satu. Ya. Di situ silakan, itu ada nilai objektifnya, ada sistem persamaannya, persamaan atau ketidaksamaannya, ya. Silakan. Caranya adalah silakan input yang diketahui, informasi yang diketahui pada box input, ya, pada bagian input. Tolong pahami apa namanya instruksinya. Di sini NSA sudah benar, sudah menuliskan salah satu informasi atau fungsinya yang diberikan. Ini menuliskan yang kurang dari 6 mungkin, X plus Y kurang dari 6. Silakan dilanjutkan misalkan mengetik 3X plus 2Y kurang dari 15. Silakan diketik. Silakan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan. Saya ingin melihat apakah Bapak Ibu semuanya bisa ada pertanyaan tentang instruksi dan cara mengerjakannya? Oke, saya ingin melihat yang sudah dilakukan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi sudah bisa. Jadi daerah yang paling gelap itu adalah daerah yang layak, ya. Ya, jadi di situ titik-titik mana yang memenuhi silahkan diinput, apakah 0,6, apakah 5,6, apakah 3,3 untuk menentukan nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya berapa? Ternyata nilai maksimumnya berapa? Nah, ini bagaimana cara mengerjakannya. Sudah banyak yang bisa menuliskan informasinya. Pak Wisnu, Bu Margareta, Yolania, Pak Gelvi. Nah, itu sudah. Jadi di situ kita tunjukkan ya salah satu hasil pekerjaannya Bu Dian. Ini sudah mampu menginputkan semua informasi yang diberikan. Semua garis pertidaksamaannya sudah di inputkan, dan yang daerah paling gelap ini adalah daerah yang layak. Nah, di sini ada titik 0,0, ada 5,0, ada 3,3, ada
0,6. Nah, saat kita masuk ke 0,6, maka yang paling besar nilai optimumnya adalah 48. Kalau misalkan kita ganti dengan angka lain, pasti juga akan berubah, ya. Gitu. Jadi tidak akan ada angka yang lebih besar dari di titik 0,6, ya, seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu semuanya tentang aktivitas tentang penggunaan teknologi. Di sini teknologi yang digunakan adalah GeoGebra Classroom, fitur dari GeoGebra yang sebenarnya menurut saya sangat luar biasa sekali saat di masa pandemi ini sudah dikembangkan. Karena ini GeoGebra Classroom ini baru sekali muncul sekitar 1 atau 2 bulan terakhir ini, dan update-nya baru seminggu ini yang terupdate. Ya, ini siswa tanpa memiliki account, tanpa memiliki akun sudah bisa masuk. Tetapi nanti kalau sudah keluar tidak bisa memperbaiki apa yang tadi sudah dicoba. Ya, sudah dicoba tidak bisa diperbaiki. Ya, tapi kalau siswanya memiliki akun, nah itu bisa diperbaiki, bisa masuk lagi kalau memiliki akun GeoGebra. Jadi ini sebenarnya sangat fleksibel sekali, kalau punya akun bisa digunakan, kalaupun tanpa akun juga bisa digunakan. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Suara saya terdengar tidak ya, teman-teman, Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Jelas kok, Pak. Oke, siap. Terdengar. Dengar. Jadi, itu salah satu penggunaan fitur luar biasa dari GeoGebra. Lah kok bisa? Gimana ini, Bu Esther? Loh kok bisa gimana? Maksudnya, loh kok bisa? Jadi, tanpa memiliki account, siswa itu bisa masuk. Punya akun juga bisa masuk, tapi lebih baik punya account karena bisa memperbaiki apa yang sudah dikerjakan. Ya. Kalau misalkan tidak punya account, itu masuk dengan nama yang sama bisa, tetapi yang lama masih ada di sana. Ya. Oke. Kemudian saya ingin Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya pergi ke web ini. Aplikasi ini siswa tidak perlu, sebenarnya kita kadang terlalu khawatir siswa tidak mampu mengoperasikannya, tetapi pada kenyataannya siswa itu tidak paham berbahasa Inggris pun bisa menjalankan game yang dia baru download, anak kecil pun bisa. Jadi menjalankannya sebenarnya intuisi dan insting bisa, asalkan disediakan tool munculkan. Terima kasih. Kemudian ini silahkan berkunjung di web ini. Kita login sebagai guest aja, ya. Kita login sebagai guest. Karena apa? Karena Bapak Ibu belum punya ininya, akun. Jadi kita login sebagai guest aja. Sudah semua Bapak Ibu di link yang sudah di-share di chatroom. Ini Lombok dikembangkan oleh Utrecht University Belanda, tempat saya dulu kuliah, di situ saya belajar ini. Waktu dulu belajar matematika realistik. Kita login as guest, Bapak Ibu bisa? Tidak usah memiliki username, tidak bisa memiliki password, Bapak Ibu bisa login as guest, ya. Ya. Sudah, tolong berikan respon di chat kalau misalkan sudah masuk di website ini. Sudah ya, banyak yang sudah, alhamdulillah, banyak yang sudah, dan... Oke, kemudian kita pergi ke kelas rendah dulu, secondary lower grade. Ya, nah di sini sebenarnya aktivitas pembelajaran matematikanya ini sudah research based, jadi sudah dilakukan dengan penelitian. Jadi ini sudah valid misalkan mau digunakan karena
hasil ini dikembangkan berdasarkan penelitian pernah dicobakan ke anak atau siswa. Ya, kita akan mencoba beberapa permainan atau beberapa aktivitas. Misalkan kita akan belajar tentang linear equation, Bapak Ibu. Kita pergi ke bagian linear equation. Sudah? Boleh digunakan di sekolah karena ini gratis, karena login sebagai guest, jadi tidak masalah. Bapak Ibu bisa pergi ke lesson, saya minta pergi ke lesson balance method. Ya, pergi ke poin 5, jadi pergi ke SA lower grade, kemudian pergi ke linear equation, kemudian pergi ke yang balance method atau persamaan keseimbangan. Ya, di sini kita menggunakan konteks tentang timbangan. Jadi timbangan ini di kanan ada 2 kantong X ditambah 3, di sebelah kanan ada 7 koin, ya. Nah, ini yang benar yang mana? Kalau misalkan pilihannya ini menjadi 3X plus 4 tambah 2X plus 7. Kita bisa memilih misalkan ini. Cek apakah benar, ternyata benar. Ya. Kemudian kita bisa mengubah-ubahnya sendiri. Kalau misalkan X plus 2 di kanan, ini sama dengan 5, berarti X sama dengan berapa? Tiga, ya. Kita klik enter, maka ada respon hijau. Kalau respon hijau berarti benar. Kalau misalkan kita isi salah, responnya silang merah. Tiga, ini silakan diisi. Kemudian fitur yang lain yang bagus adalah bisa menggerak-gerakannya nanti. Kita bisa menggerak-gerakannya. Jadi di sini ada tool yang bisa, kalau misalkan kita ambil X-nya 1, kita ambil 1 sebelah kanan, sebelah kiri juga kita ambil 1, maka dia akan seimbang. Nah, kita ambil lagi 2 di sebelah kanan, sebelah kiri koinnya diambil 2, maka dia akan seimbang. Kalau ada 2X, kotak X berisi 4, maka satu kantong ini berisi 2. Ya, seperti itu cara memainkannya. Ya. Nah, ini juga bisa belajar seperti ini. Ini dikurangi berapa gitu. Dikurangi X seperti ini. Untuk selanjutnya, ini kita bisa membuat timbangannya. Ini kita bisa pindah-pindah gitu kan. Kita turunkan 1, ini juga kita bisa turunkan 1. Maka seimbang. Kita turunkan 1 lagi. Ini kita turunkan 1. Ya. Kemudian berarti kita ini turunkan 2. Di sini kita harus menurunkan 2. Ya, berarti satu kantong X-nya berapa di sini? Satu kantong X-nya 7. Ya, betul, 7. Nah, di sini sebenarnya langkah-langkah tadi itu bisa dituliskan di sini. Misalkan tadi 3X. Ini untuk membantu penulisan aljabarnya ya, 3X plus 2 sama dengan 2X plus 9. Tadi yang saya lakukan adalah mengurangi 2X. Ya, diturunkan, saya mengurangi 2X, berarti sini tinggal X tambah 2 sama dengan 9. Saya turunkan. Ya, karena ada centang kuning. Nah, sebentar ya, di sini sedang azan, saya pause sebentar ya. Silahkan dicoba dulu.
Saya lanjutkan ya teman-teman dan Bapak-Ibu semuanya. Jadi kalau berisi kuning berarti partially correct atau setengah jalannya benar. Ya, ini berarti kan belum ketemu X-nya sama dengan berapa. Jadi X, kalau kita saya tuliskan X sama-sama kurangi 2 kan, tadi diturunkan 2, berarti tinggal X sama dengan 7, maka dia akan berubah jadi hijau. Jadi sudah benar. Jadi di sini untuk melakukan simulasinya, eksperimentasinya di sini untuk memperlancar penulisan aljabarnya. Kadang siswa kita itu kadang di kanan sudah mengurangi berapa, di kiri belum dikurangi, seperti itu. Nah, di sini teknologi sangat membantu gitu kan. Kalau berisi partially kuning tadi berarti sudah benar kanan kiri, tapi belum ke final soalnya. Ya. Oke, itu tentang aljabar, itu bisa dilanjutkan sampai ke sini. Misalkan di sini saya contohkan satu lagi. Ini kalau kanan saya turunkan 1, kiri saya turunkan 1. Berarti saya menuliskan di aljabarnya, jadi 2X sama dengan, tinggal 2X sama dengan berapa ini? 30 ya. 2X sama dengan 30. Ya. Berarti kalau ada 2 kantong, isinya 30, 1 kantong isinya 15. Ya. Nah, seperti itu. Ini aktivitasnya sangat banyak di sini untuk yang aljabar. Ya, ini bisa dilanjutkan seperti ini. Kalau ini dibalik, ini udah kosong, kita diminta memasukkannya dulu. Minta 4, ya kita taruh 4. Ya. Minta 4, 4X, kita taruh 4. Minta 2, ya kita kasih 2. Ya. 2, kita kasih 2. Yang kanan, mintanya hanya 1X. Kemudian isinya 50. Ya. Nah, gitu. Gitu kan? Gini, kemudian mau diselesaikannya gimana? Saya ambil 1X. Ya. Maka di kanan juga saya ambil 1X. Maka tinggal 3X plus 2 sama dengan 50. Ya. Ya. Sekarang bagaimana kita mau menurunkan 2 di sini? Saya turunkan 2. Saya turunkan 2. Tapi 50-nya kan tidak punya 2. Kita ganti, kita tukar 50-nya menjadi 10-an, 10-an 5 atau 10-an 4 ditambah 5-nya 2. Nah, bisa seperti itu. Bisa kita ganti seperti itu ya. Kita bisa ganti seperti ini. Ya, berarti ini ada 4, 10, 5-nya 1 sama satuannya ada 5. Kita turunkan 2 ya tadi ya. Kita minta turunkan 2. Tadi kita punya 2 di sini. Ya. Kalau ini saya turunkan 2, maka saya harus menurunkan di sini 2. Nah, sekarang di sini tinggal berapa? Ada 4 sepuluhan, ada 5 satu, ada 3 satuan. Berarti tinggal 3X sama dengan 48. Nah, berarti X-nya berisi berapa? X-nya berisi? Partisipan tuh lari ada, share. Ya, mohon di-mute. Ya, X-nya berisi berapa ya? Kita baca lagi. 28 dibagi 3. Kita baca lagi. Sama-sama kita baca lagi. Oke. 48 dibagi 3. Plus. Jadi seperti ini cara mainnya. Ini baru satu game saja. Kita pergi ke halaman awal lagi dengan memencet panah pojok yang di atas. Panah menghadap ke atas kita bisa tekan. Di situ masih ada banyak aktivitas aljabar lainnya. Kalau mau aktivitas yang lain, Bapak Ibu, misalkan pergi ke SE Lower Grade atau ke halaman awal, kita pilih yang Cube Building seperti ini. Cube Building. Kita bisa pencet salah satunya, cube building. Jadi ini ada untuk melatih special geometry atau special reasoning. Kalau dari atas tampak seperti ini, dari depan seperti ini, dari kanan seperti ini, maka bangunannya seperti apa sebenarnya? Gedungnya seperti apa? Kita bisa bikin. Kita bisa susun. Dari atas benar, dari depan salah, dari kanan salah. Jadi yang benar seperti apa? Ya, seperti itu.
Sejauh ini ada pertanyaan Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi di sini tugasnya adalah untuk melatih spatial reasoning. Misalkan ini saya perbaiki seperti ini. Oh, dari depan benar, dari atas benar, dari kanan benar. Saya cek ternyata masih kuning. Berarti kuning itu berarti masih benar separuh atau parsial. Ya, bukan separuh aja, tapi parsial. Ini masih bisa dikurangi. Mana yang bisa dikurangi? Bisa dikurangkan, misalkan ini saya kurangi. Dari atas benar, dari depan benar. Dari kanan juga masih benar, ya. Misalkan ini saya kurangi. Nah, dari atas benar, dari depan benar, ya. Apalagi yang bisa dikurangi? Ini misalkan saya kurangi. Nah, dari depan benar, dari atas benar, dari kanan benar. Ya, saya cek masih kuning, belum hijau. Tugasnya adalah membuatnya menjadi hijau, ya. Mana lagi yang bisa saya kurangi, ya? Misalkan ini yang belakang saya putar. Saya kurangi yang di belakang sini. Misalkan. Ya, dari atas benar enggak? Dari atas tampak benar ya. Dari depan benar, dari kanan juga benar. Kita cek. Masih kuning, masih bisa dikurangi. Mana yang bisa dikurangi ya? Mana bisa dikurangi kira-kira? Ini mungkin ya. Ya, kita cek. Masih kuning, masih 9 itu masih kuning. 8 harusnya. Mana yang bisa lagi? Silakan dicoba. Jadi ini aktivitas-aktivitas yang sudah didesain, banyak sekali aktivitasnya. Yang interaktif, medianya, kita bisa, matematikanya bisa. Tapi membuatnya di dalam bentuk digital, sudah bisa? Belum. Jika belum, gunakan yang sudah ada. Tinggal bagaimana kita menggunakan yang sudah ada. Itu lebih ke tipeknya. Jadi sudah kita paham matematikanya, kita ada medianya, kita tinggal mengajarkannya. Nah, mengajarkannya itu lebih ke kemampuan kita tentang tipek atau technological pedagogical content knowledge. Jadi ada kemungkinan bahwa kita bisa matematika sebagai guru, ada media digital yang bagus, tapi belum tentu kita bisa membelajarkannya dengan baik. Ya, apalagi kalau membelajarkannya masih demonstrasi atau hanya menunjukkan saja. Penggunaan aktivitas digitalnya atau ICT-nya hanya digunakan untuk mendemonstrasikan, bukan untuk mengeksplorasi, tidak mengizinkan, tidak membuat siswa bereksperimentasi dan bereksplorasi. Ya, ini aktivitasnya sangat banyak, silakan dicoba satu-satu ya. Silahkan dicoba aja, banyak sekali ya. Nah, untuk pemrograman juga bisa, ini computational thinking. Jadi kalau saya tulis seperti ini, apa yang akan terjadi pada bloknya? Misalkan saya nulis sesuatu, caranya menulis adalah build, misalkan 1,1,1, maka yang akan muncul satu blok di koordinat 1,1,1 ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu dari teman-teman dan Bapak-Ibu semuanya yang bergabung di webinar ini. Ada pertanyaan? Jadi aktivitasnya banyak, mulai dari sebenarnya dari SD bisa, dari SMP, SMA ada, sudah ada disediakan di sini, dan ini karena versi gratis kita hanya mampu mengaksesnya dalam bahasa Inggris ya. Jadi Bapak Ibu kendalanya mungkin nanti kekhawatirannya adalah bahasa. Tapi jangan khawatir dengan bahasa, sebenarnya anak-anak kita atau siswa kita itu sebenarnya mampu kok tanpa harus memahami bahasa, diberikan aktivitas ini dia akan secara insting atau naluri akan tahu apa yang akan dilakukan. Misalkan ada tombol cek, ini gunanya buat apa sih? Nah, oh berarti ini belum diisi. Berarti ini harus isinya misalkan 400. Cek lagi. Oh, udah benar. Nah, jadi menggunakan insting ya. Apa bedanya akses dari fitur ini bila jadi user ya? Pertanyaan yang bagus. Kalau kita menjadi user, kita bisa
menggunakan ini, membuat kelas, kita juga bisa mengakses hasil pekerjaan siswa, bisa di-download hasil kerjanya di CSV atau Excel, kita bisa memantau dia selesai dalam berapa menit, berapa detik, kita bisa tahu kapan dia mengaksesnya, kita bisa tahu. Jadi kalau memiliki account atau bisa login, memiliki akses, kita bisa merubah bahasanya sesuai bahasa kita. Tapi bukan langsung otomatis berubah jadi bahasa Indonesia. Kita buat soalnya sendiri, kayak misalkan ini kita ganti sendiri menjadi bahasa Indonesia, bisa. Kita ngetikkan soal di situ. Ya, kalau memiliki akun sebagai author, ya, atau punya admin. Gitu. Jadi seperti itu, Pak Budi. Kalau kita sebagai admin atau punya author, kita bisa menggunakan ini diganti-ganti. Ya. Oke. Kalau misalkan ditanya biaya, sebenarnya biaya di sini di Numework sendiri harganya itu sebenarnya tidak mahal sebenarnya. Ya. Oke. Jadi sebenarnya akunnya tidak mahal. Jadi ini ada contoh soal AKM. Oh, contoh soal AKM tidak boleh disebarkan. Saya sebagai pembuat soal ini. Masa soal AKM mau disebar-sebarkan? Dia tidak boleh. Dokumen negara. Ya. Kemudian saya akan tunjukkan website resminya, Numwork. Nah. Jadi Numwork ini basisnya di Belanda, di Utrecht University. Kenapa saya bisa langsung jatuh cinta dengan platform ini? Karena dia menyediakan sesuatu yang luar biasa. Dia bisa menginsert beberapa kegiatan sekaligus di situ. GeoGebra bisa di-embed di situ. Jadi bisa embedding GeoGebra di situ. Ya. Jadi di sini kalau misalkan kita tentang produk itu standar yang Numwork standar itu harganya 250 euro untuk mengakses semua ini. Bisa jadi author, bisa menggunakannya, bisa jadi LMS, bisa jadi macam-macam di sini. Ini harganya 250 euro untuk 1000 siswa. Ya. Nah, karena tidak ada 1000 siswa per sekolah, saya nego dengan kampus, dengan Utrecht. Kita kerjasama gitu kan. Satu, guru Indonesia tidak banyak yang memiliki kartu kredit, saya bilang. Kemudian harganya jangan semahal itu. Karena siswa kita satu sekolah tidak mencapai 1000. Sekitar data statistik di Kemdikbud itu sekitar 350-400 rata-rata di setiap sekolah. Saya minta harganya diturunkan atau tidak sebanyak untuk membeli harga 1000 siswa. Jadinya harganya bisa kami negokan dengan kerjasama dengan Siameo ini menjadi lebih murah ya. Jadi ini bagaimana saya bisa attach file ya? Di chat room saya bisa chat attach file nggak ya? Nggak bisa ya? Karena bukan host ya? Bukan co-host ya? Saya nggak bisa attach file. Bentar. Jadi akan saya tunjukkan promosi harga yang sekarang. Nanti bisa saya bagikan ke teman-teman semuanya. Ya. Jadi Bapak-Ibu bisa melihat layar saya sekarang. Jadi ini informasi terbaru dari Numwork DMA ini, yaitu Digital Mathematics Environment yang bisa interaktif. Sekarang harganya menjadi 75 euro. Atau sekitaran 1 juta sekarang dengan kursnya ini khusus guru matematika Indonesia dan alumni dari Siameo Kitab in Mathematics ya. Jadi ini harganya menjadi lebih ringan dibandingkan harus
berlangganan untuk 1000 siswa. Itu nanti ini akan saya share ke panitia misalkan nanti akan dibutuhkan Bapak Ibu ya. Oke. Saya akan melanjutkan presentasinya. Tapi sebelumnya masih ada pertanyaan enggak ya? Jika ada pertanyaan boleh langsung dipotong saya ya. Jangan nunggu sampai nanti-nanti takut lupa. Ya. Oke, saya akan lanjutkan kompetensi guru. Pada awalnya itu kita di assess-nya itu tuh terpisah-pisah. Di assess-nya tentang konten knowledge saja. Kalau guru matematika hanya dinilai atau dievaluasi atau dilakukan assessment tentang kemampuan matematikanya. Kemudian ada juga masa yang guru itu hanya di-assess tentang general pedagoginya. Nah, baru di tahun 1986, Shulman itu menyatakan, oh ini kayaknya ada yang missing nih, ada yang belum di-assess. Ternyata, content knowledge dan pedagogi ini beririsan, Bapak Ibu Guru semuanya. Irisannya namanya pedagogical content knowledge ya. Pedagogical content knowledge atau fisika. Nah, ini fisika ini diformulasikan oleh si Shulman di tahun 86 ya, 1986. Kemudian yang terbaru itu frameworknya direformulasikan kembali oleh Ball. Nah, dengan adanya teknologi masih harus ada beririsan lagi kemampuan kompetensi guru kita ya. Nah, kompetensinya menjadi ada tambahan yaitu ada technological pedagogy. Jadi kalau bisa mengajar tanpa teknologi berarti belum punya TP, belum memiliki kemampuan technological pedagogy. Ya, ngajar pakai PPT belum bisa, ngajar pakai interactive whiteboard belum bisa. Berarti TP-nya masih rendah ya. Kemudian Bapak Ibu sudah menguasai matematika, mampu tidak mengubahnya menjadi DigiGebra tadi. Kalau sudah mampu, Bapak Ibu memiliki kemampuan TCK, Technological Content Knowledge. Matematikanya digitalisasi, susah sekali. Ya, bisa mengubahnya menjadi aktivitas berbasis teknologi yang interaktif tentunya. Jangan hanya memindahkan foto di buku dipindah di PPT. Nah, itu bukan TCK ya, itu belum TCK. Itu hanya memindahkan gambar di PPT atau di PowerPoint, misalkan gambar persegi di PPT. Nah, itu TCK-nya masih sangat kecil kalau dinilai. Itu belum interaktif, hanya memindahkan gambar di PPT, disajikan dari media buku menjadi media layar di screen. Jadi, tidak interaktif, hanya mengubah, dan apalagi hanya menunjukkan di slideshow dia bergerak-gerak, apalagi menunjukkan video. Nah, itu belum untuk pembelajaran yang optimum ya, kalau hanya untuk demonstrasi. Nah, antara fisika dan teknologi itu beririsan namanya TPEC ya, Technological Pedagogical Content Knowledge yang sangat relevan dengan judul kita pada siang hari ini tentang Pedagogical Content Knowledge for Digital Mathematical Learning ya. Ya, ini awalnya diformulasikan sama si Shulman, kemudian yang TPEC-nya ini sama punya Misha dan Kohler. Ya. Nah, kalau misalkan PCK itu penjelasannya tadi yaitu bagaimana seorang guru memiliki kemampuan bisa mengajarkan suatu subject matters atau suatu kebidangan dengan baik gitu kan, sehingga siswa bisa memahaminya dengan baik, belajar dengan optimum, ya, itu. Nah, awalnya frameworknya seperti ini, si pedagogical content knowledge itu seperti ini isinya. Kalau content knowledge itu ya, kalau di Indonesia masih professional knowledge, yang di-assess di Indonesia masih kebanyakan ini, di UKG, baru profesional, dan general pedagoginya, belum pedagogical content knowledge. Jadi Bapak Ibu jangan bangga dulu, Bapak Ibu baru di-assess tentang content knowledge dan general pedagogy ya, kurikulum mungkin sedikit ya. Kemudian knowledge-knowledge yang lain. Nah, si Ball ini mereformulasikan menjadi
lebih baik lagi dibagi-bagi menjadi ini. Yang pedagogi itu content knowledge itu harus memiliki kemampuan bagaimana konten dan siswa. Jadi kalau misalkan matematika seperti itu, siswa itu kalau melakukan kesalahan tentang topik itu gimana ya? Terus bagaimana saya bisa membantu siswa untuk memperbaiki kesalahan dia di konten itu? Itu belum ada di assessment di Indonesia. Misalkan sebutkan beberapa kemungkinan kesalahan yang akan dibuat siswa saat menyelesaikan soal ini. Nah, itu belum ada di Indonesia UKG-nya. Kemudian untuk content of content and teaching, knowledge of content and teaching atau KCT juga belum ada. Nah, ini kalau BOL menamai keseluruhan ini adalah Mathematical Knowledge for Teaching atau MKT, MKT ya. Nah, KCS itu yaitu yang tahu pengetahuan yang mengkombinasikan antara bagaimana siswa dan bagaimana itu matematika. Contoh kesalahan, contoh apa yang akan dia lakukan. Nah, itu termasuk antisipasi-antisipasi kesalahan ataupun jawaban benar dan bagaimana cara meresponnya. Nah, ini frameworknya si TPEC dari TPEC.org yang sudah dikembangkan oleh Misha dan Kuhler tadi. Nah, ini ada TCK, ada PCK, ada TPK yang tengah-tengah ini namanya TPEC ya. Nah, ini penjelasannya T itu ya berarti skill dan pengetahuan tentang teknologi. Apakah Bapak Ibu dan teman-teman sudah bisa menggunakan proyektor, sudah bisa menyalakan menghidupkan laptop, sudah bisa menggunakan ini teknologi ini itu atau belum, sudah bisa menggunakan software ini atau belum, ya sudah bisa mengakses internet apa belum, ya sudah bisa mengirim pesan. Nah, kemudian kalau pedagogi ya kemampuan ya basic guru harus punya seperti ini, walaupun punya kemampuan pedagogi, general pedagogi belum tentu bisa jadi guru, karena kalau nggak punya konten mau ngajarin apa gitu, karena butuh content knowledge yaitu kebidangan, bidangnya matematika ya bisa matematikanya, bisa menyampaikannya. Kemudian TP itu technological pedagogy. Awalnya bisa ngajar tanpa teknologi, sekarang muncul teknologi, bisa nggak mengajar pedagoginya dengan teknologi? Kalau dengan pedagoginya dengan teknologi, apakah tetap harus bercerita? Apakah harus tetap tradisional, menunjukkannya sebagai demonstrasi? Kan enggak, berarti itu TP-nya masih kurang baik. Kemudian TCK. TCK Technological Content Knowledge, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kalau misalkan kita punya kemampuan matematika, mampu enggak kita mengubahnya di dalam bentuk digital atau teknologi. Kemudian PCK, Pedagogical Content Knowledge adalah gabungan interseksi antara content knowledge dan pedagogi. Itu ada irisannya, yang tadi kontennya adalah tadi tiga tadi yang dikembangkan oleh si Bol. Kemudian Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPCK atau TPEC itu ya itu tadi kombinasi antara PCK dengan teknologi, hasilnya adalah TPEC. Ya. Nah, di sini disebutkan ada argumen bahwa guru harus menguasai lebih dari mata pelajaran yang diampunya. Mereka dituntut untuk memiliki pemahaman mendalam tentang sifat, representasi, atau tentang suatu konsep topik yang mana bisa diubah dengan aplikasi teknologi tertentu. Jadi sekarang mampu matematika saja itu belum cukup gitu, ya. Nah, TK itu kemampuan keterampilan tentang teknologi, bagaimana bisa menyalakan, menghidupkan, menggunakan berbagai macam ICT, baik hardware maupun software. Nah, ada juga ada beberapa tes, yaitu fitness, fluency of information technology, itu di institusi, beberapa institusi sudah ada mengasas tentang fitness, ya. Nah, berdasarkan kuesioner yang tadi atau survei yang tadi, banyak sekali software yang muncul dari Bapak Ibu adalah GeoGebra, ya. Kemudian webnya adalah Desmos, ya. Hardware-nya tadi belum begitu banyak muncul, ya. Oke, software-nya tadi banyak muncul GeoGebra, terus webnya ada iXL, tapi sedikit sekali yang tahu iXL, yang banyak tadi Desmos, ya. Oke. Kebri, apakah sudah kenal Kebri? Nah, ini beberapa hal yang diassess di fitness. Jadi misalkan kemampuannya dibagi menjadi tiga, intellectual capabilities, information technology concept, information technology skill. Jadi apakah Bapak Ibu bisa
men-setup personal komputer kayak tadi menyalakan, menghidupkan, mengoperasikan itu di-assess di sini. Kalau misalkan sudah bisa menggunakan hal yang lain, misalkan untuk menggunakan yang lain misalkan ini melakukan modeling dan abstraction itu udah bisa belum, apakah bisa menggunakan Microsoft Excel atau spreadsheet ini di sini, seperti itu. Nah, ini ada peneliti atau pakar dari Australia, Gus dan teman-temannya tahun 2000 ini membuat beberapa klasifikasi tentang peran ICT dalam pembelajaran. Apakah teknologi itu sebagai master, apakah sebagai pelayan atau servant, apakah sebagai partner atau perpanjangan dari diri kita, ya. Nah, itu dibagi menjadi 4 peran. Nah, Bapak Ibu silakan merefleksikan diri selama ini teknologinya masih sebagai tuan atau master atau sebagai pelayan atau sebagai partner atau sebagai ekstensi diri. Silakan. Kira-kira sudah sejauh mana Bapak Ibu menggunakan teknologi perannya? Masih digunakan sebagai master? Kalau master itu penjelasannya seperti ini. Jadi sang guru atau gurunya itu sebenarnya mempunyai kemampuan yang limited, ya. Tapi dia itu kalau menggunakan teknologi itu kayak kayak tunduk sekali atau terbatas juga menggunakannya. Jadi dia hanya bisa mempunyai beberapa kemampuan saja. Kalau sebagai servant, teknologi sebagai servant, jadi kayak hanya untuk kayak alat menghitung saja, misalkan kalkulator. Penggunaan kalkulator sebagai harusnya sebagai eksplorasi, tapi hanya sebagai servant. Jadi gunakan kalkulator hanya untuk menghitung, ya, gitu. Kemudian kalau sebagai partner, ya kita menggunakannya untuk pembelajaran, untuk menggunakannya secara kreatif, dan digunakan untuk mengoptimalkan pembelajaran. Kalau yang lebih tinggi atau paling tinggi tingkatannya, yaitu sebagai ekstensi diri. Jadi sangat fluid untuk menggunakan teknologi di berbagai aspek, gitu ya. Terutama untuk menumbuhkan pembelajaran matematika yang kreatif, untuk menumbuhkan kreativitas siswa, ya. Manfaat ICT di pembelajaran matematika tidak usah diragukan lagi, ini sudah banyak penelitian, apalagi NCTM pun sudah mengharuskan atau menganjurkan gitu kan, ya, jadi bisa mengefektifkan. Jadi awalnya kalau kita membelajarkan menggunakan paper base itu memakan waktu, jadi menghapus, coba bayangkan Bapak Ibu harus menggambar koordinat garis-garis seperti itu, memakan waktu lama, salah dihapus, jelek bekasnya. Kemudian dengan menggunakan ICT, tinggal undo saja, restart, jadi bersih lagi. Ya, efektif kan, salah, nggak usah takut, bisa di-undo. Ya, kemudian bisa mendukung proses pengecekan. Ya, bisa mengecekkan, bisa ada respon, bisa dicek gitu kan. Mengurangi kesulitan siswa, jadi bisa juga meningkatkan kepercayaan diri. Karena dia tidak takut salah, jadi dia kepercayaan dirinya terpicu lebih baik lagi, gitu kan. Awalnya takut salah, gitu kan. Kemudian fokus pada konsep sesuatu yang penting, ya. Bisa difokuskan seperti konsep yang tadi, misalkan tentang bagaimana unsur-unsur lingkaran sebenarnya tadi, konsep yang mendasarnya. Kemudian mendukung berbagai hasil kreasi, ya. Bisa mengkreasikan sesuai dengan yang sedang dipikirkan siswa, jadi apalagi soalnya open gitu, misalkan buatlah sebuah trapesium dengan geogebra tadi, maka trapesium yang dibuat siswa bisa bermacam-macam gitu kan, tidak harus trapesium melulu sama kaki gitu. Terus mendukung kemandirian, bisa bertukar pikiran, ini kalau dilengkapi dengan LMS dan latihan-latihan yang tadi. Nah, ini dosen saya kebetulan waktu itu, Kiraneo itu dosen saya yang ICT, kemudian mereka berdua berargumen bahwa strategi atau kemampuan yang susah ataupun sulit yang dikembangkan dengan kertas dan pensil itu dapat dikembangkan lebih efektif jika dilakukannya berbasis ICT. Itu sangat terjadi. Misalkan kayak kita kalau misalkan belajar tentang luas yang kita potong-potong terus kemudian disambung di sebelah kini, udah salah potong kan? Tidak bisa diulangi lagi. Dengan ICT kita bisa melakukannya berulang-ulang, ya. Gitu.
Kemudian ini riset Bekta sudah merangkum beberapa penelitian yang menggunakan ICT untuk pembelajaran matematika. Ini menyebutkan kesuksesan pembelajaran matematika. Kemudian pembelajaran matematika yang berbasis teknologi ini dapat membantu siswa mempunyai skill yang lebih baik dibandingkan siswa yang tidak menggunakannya di pembelajaran. Ya, NCTM sendiri sudah mengatakan bahwa kalau kita mengajar dengan teknologi, membelajarkan matematika dengan teknologi itu akan mempengaruhi matematika yang diajarkan, gitu kan. Matematikanya pasti lebih kreatif, lebih menyenangkan, ya, dan pasti dapat memicu belajar si siswa. Nah, ini hal yang menantang bagi kita semua, Bapak Ibu. Kita mungkin saja memiliki kemampuan matematika atau kemampuan pedagogi yang bagus, tetapi punya exemplary digital yang bagus, tapi bisa saja saat implementasi tidak maksimal karena gurunya belum memiliki kemampuan tipek yang bagus, ya. Jadi tipeknya belum bagus karena punya konten matematika bagus, dia paham sekali, dia mungkin menjadi mentor olimpiade, dia punya aktivitas teknologi yang bagus, tapi mengajarkannya masih tradisional. Sangat mungkin terjadi. Dia tahu akses web-web yang bagus, tapi dia menunjukkan untuk demonstrasi saja. Nah, itu bisa jadi pembelajarannya tidak optimal, karena itu tadi, tipeknya belum bagus. Ya. Jadi ini adalah kita bersama untuk belajar memperbaiki kemampuan keterampilan kita di tipek. Nah, ini beberapa faktor yang akan mempengaruhi guru untuk menggunakan teknologi. Misalkan dia masih di zona yang mana sih, gitu kan. Kita semua di zona yang mana, gitu. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhinya. Ada juga yang akses, ada juga yang karena memang matematikanya belum kuat, ada juga yang pedagoginya belum kuat, gitu. Oke. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Sebenarnya di chat room sudah ada ya beberapa pertanyaan. Misalkan ini. Gimana ya caranya mengurangi kejenuhan belajar daring matematika di masa pandemi? Ya, kalau misalkan pembelajarannya hanya memberikan kuis, hanya memberikan soal di Google Form, ya pasti mereka jenuh. Kalau misalkan diberi aktivitas yang menarik dan berbeda-beda, bervariasi, ya pasti dia akan jenuh. Apalagi disuruh membuat, tidak hanya memilih ABCD, tidak hanya menulis IC, apalagi soalnya yang IC-IC seperti itu. Jangan sampai itu diberikan terlalu banyak, ya. Untuk pembelajaran web di matematika SD bisa akses di Excel Math, Ibu. Excel Math. Bisa juga di Math Playground. Bisa juga di nlvm.usu.edu. Ya. Indikator fisika yang sudah Bapak teliti apa saja? Sumbernya. Kalau saya waktu itu meneliti PCK yang di kecil-kecilan itu, ini NLP. Itu tentang kemampuan bentar ya, saya tuliskan ini typo. Kalau komponennya kan tentang dibagi saja. Tipek itu kan misalkan apakah yang tadi, komponen sebelum tipek itu kan ada TCK. Guru bisa memiliki konten yang sudah saya lihat di pelatihan yang di XMO ya. Guru bisa matematika, mampu nggak mentransfernya menjadi digital? Itu banyak yang belum bisa ternyata. Ya, saya amati memang belum banyak yang bisa, apalagi menjadikannya yang interaktif. Ya, itu banyak yang belum interaktif, jadi masih untuk demonstrasi. Ya, bagaimana mengukur kesuksesan penggunaan? Kalau mengukur kesuksesan pembelajaran bisa diukur dari berbagai aspek kan, apakah
performance-nya meningkat lebih baik, engagement-nya lebih baik, apakah motivasinya lebih baik. Nah, sekarang tujuannya yang mau dikuatkan yang mana? Kalau misalkan konsep pemahamannya jadi lebih baik, kan itu sukses, berarti lebih sukses. Ditambah lagi unsur lain yang akan lebih membantu kita, dia menjadi cinta terhadap matematika. Lebih ingin belajar lagi dan belajar lagi, apalagi menunggu gurunya untuk datang ke kelas, ayo kita belajar lagi. Jangan sampai guru matematika sudah datang dari kantor guru aja sudah ditakuti, sudah bikin memeng atau males. Jadilah guru matematika yang selalu ditunggu-tunggu, pengen belajar lagi, ditunggu lagi, kapan lagi, kapan lagi. Apalagi kalau pembelajarannya tiba-tiba, indikator kesuksesannya bisa juga dilihat, tiba-tiba waktunya belnya sudah selesai, tiba-tiba mereka cepat sekali. Nah, seperti itu. Berarti mereka engagement-nya sangat full di sana dan senang belajarnya. Ya, untuk pemahaman konsep bisa juga diukur. Dari nanti diukur lewat, bisa lewat tes, bisa suruh menciptakan. Jadi untuk mengukur performa itu jangan selalu tes ya, bisa membuat atau mengkarya, membuat sesuatu. Karena tes yang dianggap di sini selalu soal ABCD atau IC yang seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain lagi? Kan masih ada kesempatan. Untuk selama pandemi, ini kan pasti ada isu tentang device atau alat yang tidak, infrastruktur yang tidak merata di Indonesia. Karena ada yang beralasan di tempat saya tidak punya ini, di tempat saya tidak punya handphone. Oke, memang itu kendala infrastruktur ya. Kita mau bagaimana lagi, kita tidak bisa membantu itu kecuali pemerintah memang membantu infrastruktur. Tapi jangan menyerah gitu kan. Kan sekarang ada guru kunjung, sebenarnya ada guru kunjung, jadi gurunya bisa datang membawa laptopnya gitu kan. Jadi jangan jadi kendala, sebenarnya guru kunjung kan sudah boleh. Kemudian jika dianggap bahwa beberapa web ini memakan kuota, sebenarnya tidak juga. Bisa dicek kuotanya yang termakan sedikit dibandingkan ada beberapa orang yang selalu share foto di grup WhatsApp itu memakan data, kuota, dan juga video-video yang besar gitu. Nah, lebih baik kalau misalkan masih mampu menggunakan WhatsApp group, bisa share file yang bagus atau video apa tantangan gitu. Jangan terlalu banyak video tentang memberitahu, tapi video yang tentang tantangan-tantangan seperti itu. Kemudian kalau misalkan takut filenya terlalu besar, saya punya beberapa aktivitas tentang Microsoft Excel yang bisa interaktif, kita sudah kunci, jadi siswa tinggal melakukannya di situ, tidak bisa mengubah-ubah filenya, tinggal mereka bereksplorasi di situ. Jadi file Excel-nya sangat kecil, bisa dikirimkan melalui grup WhatsApp, mereka bisa mengerjakannya offline, jadi tidak perlu memakan kuota banyak. Jadi nanti bisa dikumpulkan entah kapan, yang penting sudah dikerjakan Microsoft Excel-nya atau saat gurunya berkunjung membawa flash disk untuk mengumpulkan file-file tersebut. Nah, sekarang setahu saya, informasi saya ada provider yang bekerja sama dengan Kemdikbud yang mana dia free access bahkan memberikan kuota 50 GB untuk mengakses gratis situs-situs yang berbasis edukasi. Ya, kayak Google Classroom itu kan iya, Schoology, terus yang lain-lain itu gratis. Itu ada provider, silahkan dicek, Bapak Ibu harusnya lebih tahu tentang kebijakan ini. Dan sekarang kalau misalkan kelemahannya tentang membeli kuota itu bukan kendala lagi, karena kebijakan tentang dana BOS sudah lebih fleksibel, bisa digunakan untuk membantu siswa membeli paket kuota ya. Itu selama pandemi yang saya amati, jangan sampai dikasih kuis-kuis terus-menerus, apalagi Google Form yang tidak menarik gitu kan. Yang interaktif, yang bisa digerak-gerakkan seperti GeoGebra Classroom, silahkan. Jadi itu GeoGebra Classroom tidak hanya untuk SMP, SMA, atau perguruan tinggi ya, tapi juga di SD pun bisa. Saya akan contohkan beberapa aktivitas GeoGebra yang di SD ya.
Jadi Bapak Ibu bisa mengakses atau sudah bisa menggunakan yang sudah dibuat orang gitu kan. Kalau misalkan itu sudah dijadikan public, nah, resources. Misalkan ini banyak sekali yang sudah dibuat orang. Ini misalkan yang sudah saya buat ya untuk SD ya. Misalkan sudah. Nah, misalkan ini untuk SD. Jadi segitiga kan sudah ada di SD ya, kalau tidak salah kelas 4 ya. Ini siapa yang Bapak Ibu mengajar guru SD? Buatlah segitiga yang luasnya 2 kali lipat luas segitiga ABC. Jadi toolnya sudah ada di sini. Tinggal klik polygon, buatlah segitiga yang luasnya 3 kali lipatnya. 2 kali lipatnya, atau 3 kali lipatnya. Apakah ini sudah 2 kali lipatnya? Ini areanya luasnya 6. Ini berapa kalau 2 kali lipat? Harusnya 6, 12 ya. Sudah 12, ya. Dan itu bisa kita adjust mau bentuknya seperti apa. Kalau mau bentuknya sama atau kongruen, sebangun, nah seperti ini. Jadi benar. Kemudian aktivitas yang lain, misalkan yang SD ya. Ini misalkan diminta membuat daerah yang luasnya 10 tetapi kelilingnya 20. Ya, ini bisa ditempel-tempel. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tapi apakah kelilingnya sudah 20? Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, baru 14, berarti belum benar. Yang diminta adalah kelilingnya 20. Apakah saya taruh sini, saya taruh sini, ya. Apakah ini 20? Jadi mereka bisa bereksplorasi seperti ini. Ya, untuk SD pun bisa. Dan sekarang di handphone, GeoGebra itu bisa diinstal di handphone. Siapa di antara Bapak-Ibu yang mempunyai GeoGebra di handphonenya? Jawab dengan jujur. Siapa yang mempunyai GeoGebra di handphone? GeoGebra Pak Gavin sudah punya. Ya. Bersyukur yang sudah punya. Yang belum segera diinstal, silakan dieksplorasi ya. Itu offline tanpa internet. Ya. GeoGebra di handphone ada, silahkan di-download. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Budi, ada app atau web yang bisa digunakan efektif untuk assessment secara daring terkait dengan integritas peserta didik. Nah, seperti yang tadi saya gunakan Bapak Budi dan teman-teman semuanya, bahwa web yang bisa menyediakan dengan optimal dan bagus itu harus berbayar. Kalau yang gratis itu tidak akan mampu mengoptimalkan dari segi security atau menghindari cheating atau menghindari apapun. Jadi saya akan tunjukkan, kalau misalkan saya login sebagai guru dengan DMA yang saya punya, itu saya mampu memberikan random, soal random. Jadi soalnya tuh random, variabelnya bisa random. Ya, jadi misalkan ada garis, jadi akan saya tunjukkan contohnya. Tapi ini bukan di DMA. Kalau di DMA saya harus membuka account saya dulu. Jadi ada suatu soal, Pak Budi, itu GeoGebra itu sebenarnya sudah bagus karena bisa melakukan random. Jadi random yang dimaksud di sini itu seperti ini. Oh, bukan ini. Saya sudah membuat soal. Nah, jadi seperti ini. Kita bisa membuatnya random, setiap kali muncul dia akan, setiap siswa itu akan mendapatkan soal-soal yang berbeda. Nah, ini adalah soal-soal yang baru. Misalkan kita disuruh membuat garis yang sejajar dengan garis yang berwarna merah. Ya,
Jadi garis yang berwarna merah itu selalu akan baru. Dan ini kita tidak perlu mengklik soal baru, kita bisa desain dia akan selalu baru. Nah ini kita kalau misalkan diminta benar, nah siswa lain belum tentu mendapatkan garis ini, ya. Nah kalau misalkan seperti ini kita membuatnya sejajar itu gimana, gitu ya? Apakah ini sudah sejajar? Belum ya. Misalkan kita diminta sejajar. Ya, jadi setiap siswa akan mendapatkan soal baru dan berbeda kalau kita bisa desain ini automatically baru. Kita bisa menjadi Bapak, Ibu, teman-teman harus mampu melakukan programming atau scripting. Nah, itu kemampuan teknologi. Nah, kemampuan teknologi di GeoGebra, apakah Bapak, Ibu sudah mampu melakukannya itu? Ya, saya bisa melakukan itu. Jadi, membuatnya menjadi random. Setiap muncul, pasti siswa mengakses kelas saya akan dapatkan soal yang berbeda. Ya, kalau saya rasa untuk tidak membebani teman-teman guru, lebih baik menggunakan Google GeoGebra Classroom. Itu sudah bagus menurut saya. Dan GeoGebra Classroom itu pertanyaannya tidak hanya eksplorasi saja, bisa juga ditambahkan pertanyaan ABCD seperti ya, tidak, atau yang tadi saya sebutkan tadi. Gitu. Kemudian ada pertanyaan, Mas Wahid, saya tertarik dengan yang Numbox standar tadi, 75 euro per year. Untuk perpanjangannya harganya mungkin masih sama, kecuali terjadi fluktuasi harga ataupun inflasi ataupun yang lainnya. Untuk sementara masih 75 euro. Ya. Sama-sama Pak Budi, ada pertanyaan yang lain? Masih ada sekitar 15 menit. Masih ada sekitar 15 menit, tolong nanti saya minta untuk share ininya tadi ya, linknya tadi ya. Soalnya saya nggak bisa attach file di chat roomnya sini. Ya. Saya mau attach informasi itu, saya nggak bisa attach file. Jadi sekilas saya akan tunjukkan kalau misalkan saya login sebagai guru di Numwork ya. Jadi kalau misalkan saya login di Numwork sebagai author, kelebihannya adalah Bapak Ibu bisa membuat kelas. Sebentar ya. Bisa membuat kelas, bisa menggunakan aktivitas yang sudah dibuat oleh Utrecht, gitu kan. Nah, ini saya akan masuk. Jadi, saya akunnya sebagai guru. Saya akun sebagai guru, jadi saya bisa mengakses semua yang sudah disediakan sama Utrecht. Saya tinggal membuat kelas, misalkan saya ingin membuat kelas, my class. Saya tinggal membuat kelas baru, kemudian misalkan kelas sampurna. Saya buat kelas, oke. Okay. Di kelas sampurna saya akan cek, saya akan masukkan siswanya. Dan gurunya nanti siapa saja, saya bisa menambahkan gurunya. Saya akan menambahkan siswa. Misalkan siswanya saya beri nama Budi ya, Budi, kemudian namanya tengah S, family-nya Sampurna. Username-nya misalkan saya buatkan untuk Pak Budi, contoh ya Pak Budi, Budi 2020. Misalkan passwordnya silahkan nanti diingat Pak Budi 123456 ya. Emailnya saya ngawur saja, budi2020@gmail.com. Ini bisa di ini
saya tinggal buat saja, create account buat Budi 2020. Silakan Pak Budi pergi ke alamat yang ini, Pak Budi, sebentar ya. Saya minta Pak Budi ke... Kecat. Pak Budi ke alamat... Pak Budi ke alamat ini, kemudian masukkan username dan passwordnya. Pasti Bapak Pak Budi sudah masuk di kelas Sampurna. Coba Pak Budi, coba dulu masuk enggak ya? Coba Pak Budi. Kemudian di kelas tersebut, jika saya ingin memberikan modul aktivitas apa, saya bisa memberikan aktivitas yang ingin saya lakukan. Misalkan saya mau mengassign Pak Budi untuk melakukan modul yang sudah saya buat. Misalkan. Okay. Pak Budi, apakah sudah bisa masuk? Pak Budi. Halo. Halo Pak Budi. Suara saya terdengar tidak ya? Terdengar, Mas Wahid. Pak Budi menanyakan username. Ah, username-nya Budi 2020. Budi 2020, kemudian passwordnya 123456. Apakah Pak Budi bisa berkenan untuk share screen? Apakah memungkinkan Pak Budi untuk share screen untuk menunjukkan apa yang terjadi di layar Pak Budi? Oh, ada yang raise hand itu Ibu Wafana, itu boleh difasilitasi? Ibu Wafana, iya? Silahkan bertanya, Ibu. Halo, Ibu Wafana, raise hand itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Bu Wafana karena raise hand. Bisa masuk, tidak bisa share screen. Kenapa Pak? Aduh, jadi kalau misalkan Pak Budi nggak bisa share screen, harusnya bisa Pak. Di Zoom-nya, Pak. Saya ingin melihat Pak Budi sekarang mendapatkan aktivitas apa, Pak Budi? Jadi, saya tunjukkan lewat layar saya saja ya. Misalkan saya login sebagai Budi atau Pak Budi. Jadi, saya login sebagai Budi. Saya akan share screen sekarang. Misalkan tadi saya login sebagai Pak Budi ya, Budi 2020. Passwordnya adalah 123456. Saya login, bisa masuk. Okay, nah, saya bisa masuk Budi S. Sampurna, seperti tadi yang saya namai ya. Jadi, sudah saya assign eksplorasi 4. Jadi, ini yang harus dieksplorasi sama Pak Budi. Atau si Budi kayak yang tadi meletakkan posisi lampu yang tadi ya di sini. GeoGebra bisa langsung di embed di sini ya, jadi tidak harus menggunakan GeoGebra Classroom. GeoGebra langsung bisa di embed di sini, kita bisa membuatnya di sini. Nah, tadi menggunakannya toolnya apa tadi, misalkan toolnya yang saya gunakan ini ya. Nah, seperti ini. Andu, salah ya di andu gitu kan. Kita mau menggunakan tool yang mana? Perpendicular, bisector, ya. Salah.
seperti itu, misalkan menggunakan yang line by sector ya. Ini line by sector, ini line by sector, ini ortogonal. Ortogonalnya dia di situ ya. Ya, di situ. Misalkan. Jadi GeoGebra-nya itu bisa di-embed di sini. Jadi, dan ini bahasanya ini bisa saya ganti menjadi bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan saya ingin menggantinya menjadi bahasa Indonesia, saya bisa menggantinya. Tapi menggantinya manual, tidak bisa auto-translate. Jadi kalau misalkan saya ingin pergi ke kelas, atau pergi ke modul, itu saya bisa edit ya, kita bisa edit. Misalkan ini mau saya ganti bahasa Indonesia, itu kita bisa edit. Kita bisa edit menjadi bahasa Indonesia, tapi tidak auto translate, tapi kita membubuhkan, memasukkan bahasanya sendiri ya. Jadi ini kita bisa edit. Jadi kita masukkan bahasanya ini menjadi bahasa Indonesia. Ya. Jadi tadi bisa ada tampilan edit ya. Jadi bisa diedit, bisa disesuaikan, mau dikasih aktivitas apa saja. Misalkan ini, saya ganti menjadi letakkan lampu. Lampu, misalkan. Ya udah, nanti akan saat di save, dia akan berubah. Yes. Stop editing. Nah, seperti itu nanti kalau misalkan di-update di siswa, nanti siswa juga akan mendapatkan update itu. Misalkan saya log out, yes. Kemudian login lagi. Bentar. Login lagi menjadi Budi 2020. Login, maka tulisan yang tadi akan berubah sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya. Sudah akan menjadi bahasa Indonesia. Dan progresnya ini bisa saya cek di layar saya. Letakkan lampu, nah sudah menjadi bahasa Indonesia. Dan apa yang sudah dilakukan Budi, misalkan sudah membuat seperti ini, saya sebagai guru, saya bisa ngecek apa yang sudah dilakukan siswa saya. Kita ke my class bisa, terus pergi ke siswanya sudah sampai mana ya, misalkan pergi ke sampurna gitu kan, sudah sampai mana itu report, di bagian report di sini sampurna ya. Nah, saya bisa mengecek, memantau hasil pekerjaan siswa. Nah, ini Budi sudah masuk baru 0% ya, belum mengerjakan isiannya yang diperintahkan. Ya, seperti itu Bapak Ibu, masihkah ada pertanyaan karena waktunya sudah menunjukkan pukul 4 kurang sedikit. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Wahid atas pemaparan materinya. Terima kasih sekali lagi atas informasi mengenai website-website yang bisa digunakan dalam pembelajaran matematika, khususnya tentunya kita menginginkan penggunaan teknologi yang digunakan dalam pembelajaran itu tentunya untuk yang melatih daya eksplorasi dan analisis siswa-siswi kita ya Bapak Ibu ya. Dan dengan menggunakan beberapa website yang sudah ditunjukkan oleh Mas Wahid dalam pemaparan materinya, Bapak Ibu bisa nanti mungkin langsung diterapkan ya, mungkin ya Mas Wahid ya, dalam pembelajarannya. Dan tentunya ini juga sangat bermanfaat sekali pada mode pembelajaran saat ini, yaitu mode pembelajaran jarak jauh. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share di kolom chat, mungkin saya share kembali.
ada pertanyaan yang terlewat mungkin ini, Mas Wahid, ini dari Pak Gelfi. Kenapa buku matematika yang sekarang ini jarang memasukkan unsur teknologi dalam pembelajarannya? Misal GeoGebra, Desmos, Excel, dan sebagainya. Apakah ini dipandang perlu atau cukup pengayaan saja? Silahkan. Pertanyaannya sangat menarik ya. Itu tergantung developer bukunya. Bukunya dikembangkan oleh siapa dulu gitu kan. Beberapa buku sudah ada menunjukkan indikator kalkulator, berarti boleh menggunakan kalkulator. Ada juga link yang bisa diakses untuk eksplorasi. Tergantung bukunya yang mengembangkan siapa. Memang buku-buku di tempat kita memang belum begitu, karena mungkin masih memandang kebanyakan dari sekolah-sekolah kita belum memiliki akses atau belum memiliki infrastruktur yang memadai. Bisa terjadi karena hal itu, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu jadi opsional gitu. Jadi disediakan di situ, kalau yang bisa akses boleh melakukan itu, kalau enggak ya tidak perlu diakses. Kalau saya sendiri ya saya perlu, kalau saya desainer buku saya pasti akan mendesain aktivitas GeoGebra. Sebenarnya di sini juga sudah ada alumni yang pernah ikut di kelas saya sudah menulis buku tentang GeoGebra. Di sini kalau tidak salah ada Pak Tantan tadi. Nah, itu sudah menulis buku tentang GeoGebra. Nah, begitu. Jadi kalau dipandang perlu dan penting, saya pasti akan menjawab perlu dan penting gitu. Cuman masalahnya adalah apakah infrastrukturnya sudah memadai. Kalau SMA sudah memadai karena tesnya sudah CBT ya, sudah computer based untuk ujian nasional. Pasti otomatis sudah punya lab komputer. Nah, punya lab komputer bukan jaminan bisa belajar matematika dengan lab itu, tergantung kebijakannya sekarang. Kebijakannya sekolah mau bagaimana, apakah mengizinkan labnya dipakai, apakah bergantiannya bagaimana, itu tergantung kebijakan di sekolah masing-masing. Saya pernah berkunjung ke sekolah yang labcomnya sampai tumbuh sarang laba-laba dan berdebu tebal. Nah, seperti itu. Apa gunanya punya labcom yang sampai berdebu tidak digunakan? Nah, punya wifi bantuan dari provider juga hanya boleh diakses gurunya, siswanya tidak boleh. Nah, bagaimana? Wifi-nya dipasang hanya di guru saja, di ruang guru. Ya, bagaimana mau akses buat pembelajaran gitu. Nah, itu tergantung kebijakannya. Bersyukurlah jika kepala sekolahnya sangat mendukung. Ya. Oke. Terima kasih Mas Wahid atas jawabannya. Semoga Pak Gelvin puas ya dengan jawabannya. Jadi memang kembali lagi semua tergantung kembali. Kalau misalnya kita bicara penting atau tidaknya ya pasti penting ya Pak Mas Wahid ya. Kembali lagi ke tim developer dan juga ketersediaan infrastruktur yang ada di sekolah masing-masing. Baiklah Bapak Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 4, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Mas Wahid sebagai pemateri pada hari ini. Semua informasi yang diberikan dalam materi hari ini sangat bermanfaat dan mudah-mudahan bisa juga diterapkan langsung oleh Bapak-Ibu sekalian peserta webinar pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam pelaksanaan webinar kali ini ada kendala maupun ada masalah. Kami sebagai perwakilan dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Pendidikan Universitas Sampurna mohon maaf dan mohon undur diri Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam webinar hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam sesi webinar berikutnya. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Mas Wahid sebagai pemateri. Terima kasih sekali Mas Wahid, ilmunya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan Mas Wahid dapat balasan dari Allah ya Mas ya, karena sudah membagikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih para hadirin sekalian, dari kami mohon undur diri, sampai berjumpa kembali di acara webinar selanjutnya. Sampai jumpa Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang masih berada di sini mungkin bisa foto bersama dulu ya mungkin ya. Yang masih berada di Zoom mungkin bisa dinyalakan videonya. Kemudian kita sama-sama mengambil foto bersama untuk dokumentasi. Boleh dinyalakan videonya Bapak Ibu sekalian yang masih berada di Zoom. Silahkan. Baik, ini yang foto mungkin dari pihak host atau dari layar saya atau bagaimana? Ya, saya bisa bantu Ibu Fani. Bapak Wahid boleh share screen-nya dimatikan dulu. Iya, terima kasih. Oke, siap ya semuanya, sudah dinyalakan videonya. Saya akan mengambil fotonya beberapa kali. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi, beberapa kali lagi ditunggu. Sebentar ya ibu-ibu ya, bapak-bapak, masih ada beberapa kali foto lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Iya, sudah selesai, Bu Fani. Terima kasih Mbak Dian atas bantuannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Boleh kasih Zoom-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk PowerPoint nanti bisa diakses melalui link yang sudah ada ya, atau yang tadi sempat di-share di kolom chat. Nanti setelah PPT-nya kami dapatkan, kami akan segera upload di Google Drive tersebut. Jadi di copy saja link-nya untuk diterima. Nanti sampai di browser bisa di-bookmark. Semangat kita semua ya. Oh, what's your promo transfer?